Harga sawit Palembang, harga tandan buah segar, TBS, sawit yang ditetapkan Dinas Perkebunan Sumsel dengan harga pada tingkat petani swadaya saat ini dinilai masih timpang jauh. Selisihnya bahkan anjlok hingga Rp1.000 per kilo dari harga sawit Palembang yang ditetapkan pemerintah. Sebab semakin panjang mata rantai penjualan TBS maka akan semakin murah harganya dibanding harga sawit Palembang yang ditetapkan pemerintah. Untuk mengatasi ketimpangan harga ini, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASINDO, terus mendorong agar semakin banyak dibuat kelompok pertani sawit atau koperasi sawit yang menjembatani petani dengan pabrik kelapa sawit, PKS, sehingga harga jual TBS di tingkat petani swadaya tidak akan timpang terlalu jauh. Saat ini perbandingannya 70% petani swadaya dan sisanya 30% petani plasma, kata Wakil Ketua APKASINDO Sumsel M. Yunus, Senin, 12 September 2022. Yunus mengatakan untuk membuat kelompok petani sawit atau koperasi ini memang perlu waktu dan peran semua pihak bukan cuma oleh swasta saja tapi juga perlu peran pemerintah sebagai penentu kebijakan. Petani juga diminta aktif memperjuangkan nasibnya jangan hanya menunggu saja sebab mereka juga harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik untuk meningkatkan hasil panen sehingga TBS yang dihasilkan juga berkualitas. Membuat koperasi petani sawit ini dan membuat MOU dengan PKS juga perlu waktu dan harus detail membuat perjanjian sebab dari sisi petani perlu kepastian TBS diterima atau dijual ke pabrik. Sekian harga sawit untuk tanggal 13 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.